Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pulang ini dari acara Sumber Sewu, dari acara battle, bukan battle sih, acaranya Takbir Akbar Sumber Sewu. Mudah-mudahan ke depan lebih meriah lagi karena sudah. Ini masih percobaan acara. Jadi pakainya 16 sub. Kesan-kesannya sangat sangat apa ya? Sangat sangat berkesan. Karena juga baru pertama kali kita ke Banyuwangi, kita ke acara tersebut. Dan di sana memang berkumpul para sound man dan para sound yang sangat bagus, sangat sangat apa ya, sangat sangat horek dan sangat balap karena juga dihadiri dari Jawa Timur, dari sound senior Jawa Timur, sound besar Jawa Timur. Dan kita baru pertama kali dan sangat memberi kesan. Ke depan kita juga terus akan memperbaiki, akan memberikan yang terbaik. Dan mungkin juga dapat bulian dan juga dapat masukan, dapat ujian. Memang begitulah di dunia entertainment. Di dunia entertainment memang selalu ada begitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya dengan kesabaran dan juga dengan lapang dada dan membuat suatu itu jadi semangat untuk ke depan lebih baik. Jadi untuk kemarin kita sama Sriwijaya. Memang Sriwijaya sudah sangat pengalaman untuk balap. Jadi saya mengakui bahwa Sriwijaya memang bagus dan semuanya juga bagus. Kita mengapresiasi dan kita yang mungkin juga sebagai banyak yang di YouTube yang disebut-sebut sound YouTube atau sound konten, kita nggak masalah. Yang penting memang itu kerjaan kita, kerjaan dari sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan kita ya sound di YouTube dan juga sound di lapangan dan juga sound di ceksonan, di acara-acara ceksonan dan juga acara konten YouTube juga. Memang itu bagian dari pekerjaan dan juga bagian dari profesi. Saya juga dari brand ambassador dari Betavo yang juga bawa brand, bawa merek dari Jakarta, ya, dari merek Betavo itu, sehingga kita juga memasarkan atau memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Betavo juga bisa rekomendasi, artinya Betavo juga bisa untuk acara-acara battle atau acara check sound dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu fanatik dengan sebuah merek. Yang penting kita bisa membawa di profesi kita, profesi sebagai sound Indonesia. Jadi memang kita kemarin pakai double magnet untuk speaker
dan bugnya bug baru kita yang Kobre. Jadi Kobre yang bug terakhir, bug yang kita bikin, kita publikasikan terakhir. Untuk teman-teman bisa beli juga di saya untuk bug Kobre-nya. Spekernya juga bisa beli di saya. Jadi kalau suka bisa beli, kalau tidak suka ya tidak usah beli. Yang penting kita hanya memperkenalkan dan kita bawa ke sumber saya. Nggak tahu kita tahun depan sana lagi apa tidak, masih layak di sana apa tidak, saya juga kurang paham. Yang paham juga hanya penyewa dan penonton. Jadi kita hanya memberikan yang terbaik dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk semua audiens. Dan di lapangan kemarin saya mohon maaf tidak bisa turun, tidak bisa menyapa teman-teman fans karena kita sangat panas dan saya ribet, pusing dan juga mental. Jadi saya di dalam operator aja bersama Mehmet mengatur ritme dari acara tersebut. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berjumpa. Ini ada sedikit video mengenai aksi dari Sound YouTube Indonesia. Jadi Sound yang biasa nongol di YouTube, yang biasa bikin konten, dan itu yang itu juga menghasilkan. Jadi tidak hanya sekedar muncul tapi juga memberikan manfaat kepada para YouTuber, para profesi YouTuber, dan juga saya sendiri, dan juga para memberikan informasi kepada penonton, kepada masyarakat bahwa kita itu ada. Oke. Ini ada sedikit saja, yang banyak di konten lain. Yang banyak mengenai battlean, mengenai macam-macam bisa ditonton di channel-channel sebelah, di channel-channel yang merekam, karena saya tidak merekam, dan kameramen kemarin juga merekam tapi apes, HP-nya jatuh jadi hilang semua. Makanya kita bikin klarifikasi, ini lagi di jalan, proses lagi di jalan menuju pulang. Dan ada sedikit rekaman kemarin, ini saya kasih di akhir video ini. Oke, terima kasih. Selamat hari raya dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BNI KB BNI KB Puter me Puter Puter me Puter me Puter me Puter me